Oke, selamat pagi semuanya. Pagi ini aku mau nge-share apa yang bisa kita dapatkan dengan belanja sebanyak 200.000 di pasar tradisional. Ini aku baru belanja tadi pagi di pasar tradisional Ciputat. Ini aku beli kopi Torabika yang sasetan. Ada 11 biji, harganya 15.000. Nah, di tempat lain itu harganya itu beli 10 saset dapat satu saset itu 14.000. Tapi tadi ini aku di beda grosir harganya 15.000 11 saset kopi Torabika. Terus ini aku beli kara karena aku mau buat apa? Santan, mau buat rendang satunya 2.000, aku beli 5. Jadi 10.000, ini 15.000 ya. Coba kita lihat aja. Terus aku juga beli ini. Beli beli tahu 5.000 dapat 1 2 3 4 5 6 7 dapat 8 biji tahu 5.000, tempe juga 5.000 segini. Terus aku dapat beli jeruk nih. Jeruk ini 1 kilo 25.000. Tuh. Keluarin aja ya. Kita lihatin. Dapat berapa biji ya? 6. Dapat jeruk 6 biji. Oke, ini 26.000. Terus harga jeruk itu sama dengan 1 kilo ini. Telur. Telur ini 26.000 per kilo. Coba kita hitung dapat berapa biji telur. Disini aja ya kalau telur. Tadi aku dikasih tahu pembeli yang lain, katanya kalau kalau mau beli telur belilah yang warnanya kayak begini, coklat kayak begini. 1 2 dapat berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ada 16 biji telur 26.000. Ya, telur 26.000. Terus ini nih, aku beli. Oh, ini sayuran. Ini sayuran tadi itu total berapa? 30.000 deh kalau nggak salah. Nih, aku ada cabai-cabai gitu. Ada cabai merah, cabai hijau, bawang merah. Terus cabai yang rawit yang kayak begini besar. Itu kalau nggak salah 15 ribuan. Ini juga aku beli. Ini bawang daun. Beli kol, ada kol, ada ini apa namanya? Sawi ya? Sawi apalah. Ada buncis segini. Kentang 2 biji. Terus ada wortel 2 biji. Pokoknya ini semuanya sayuran ini sama tadi bumbu-bumbu campur gitu 30.000 ya. Terus aku juga dapat dapat daging ini. Oh iya. Aku beli bumbu, bumbu buat rendang namanya Sarimina 15.000. Nah, ini 15.000. 15.000. Terus aku juga dapat ini. Nah, daging sapi. Daging sapi ini seharga satu kilonya 50.000. Itulah belanja aku hari ini. Jadi aku ulang lagi ya belanjanya. Itu dapat belanjanya itu nih telur 1 kilo 26.000. terus aku beli bumbu sari minang, bumbu pemasak rendang ini 15.000. terus kesini ini daging 1 kilo 50.000. 20 ini jeruk 1 kilo 26.000. tahu 5.000. tempe 5.000. Ini 15.000 kopi. Terus
santan kara ini 2000 satunya, aku beli 5. 1 2 3 3 4 5. Nih, terus ini yang sayur-sayuran. Ya, yang sayur-sayuran. Sayur sawi. Wortel 2 biji. Aku beli ini. Buncis. Ada ini bawang, daun bawang daun, ada bumbu-bumbu kentang, kentang 2 biji, ada kentang sama ada kol. Ada kol itu dia. Segini belanjaanku hari ini. Kurang lebih lah 200 ribu ya. Tuh, 200 ribu kurang lebih.